Nordrhein-Westfalen negara bagian terpadat di Republik Federal Jerman. Köln atau dalam bahasa Inggris disebut Cologne menjadi kota terbesar di wilayah ini. Köln juga paling banyak dikunjungi wisatawan. Berkunjung ke Köln tak lengkap tanpa menghabiskan waktu di pinggir Sungai Rhein. Ini sungai terpanjang yang mengalir di Jerman. Sungai Rhein berperan penting dalam jalur perdagangan di Eropa sejak zaman Kekaisaran Romawi. Selain Sungai Rhein, bangunan gereja katedral atau dom juga menjadi ikon Köln. Gereja Katolik ini mengadopsi arsitektur Gotik. Ciri khasnya menara berbentuk kerucut dengan puncak runcing. Keindahan arsitektur gereja katedral Köln membuatnya dinobatkan sebagai situs warisan sejarah dunia oleh UNESCO pada tahun 1996. Pembangunannya memakan waktu 6 abad dan selesai pada tahun 1880. Terletak di jantung kota Köln, pelataran gereja menjadi pusat berkumpul baik warga setempat maupun wisatawan. Keberadaan gereja ini membuat Köln dikenal sebagai kota katedral. Tapi sekarang, Köln dikenal sebagai kota multikultural, tempat di mana berbagai budaya bertemu dan berinteraksi satu sama lain. Saya mengunjungi pusat keramaian lain di Köln, kawasan belanja Schildergasse. Beragam merek terkenal dunia ada di sini. Schildergasse ditata agar pengunjung berbelanja dengan berjalan kaki. Menjelajah berbagai toko jadi lebih mudah dan bebas macet. Mal-mal besar di Jerman pernah menghitung serentak pejalan kaki yang melintasi area mereka. Hasilnya cukup fantastis. Hampir 15.000 orang per jam ternyata melintasi Schildergasse. Di tempat ini kita bisa melihat beragam orang dari berbagai belahan dunia. Dari tempat ini pula beragam budaya masuk dan menjadi kekayaan tak ternilai kota Köln. Selain peradaban Eropa, Islam juga perlahan menjadi bagian dari kekayaan budaya Köln. Saya mengunjungi masjid raya kota ini. Pengelola masjid adalah DİTİB, perkumpulan umat Islam Turki di Jerman. Dibangun sejak 10 tahun yang lalu, saat saya datang, masjid belum selesai sempurna. Namun keindahannya telah terpancar. 99 nama Allah terukir di bagian dalam kubah dengan tempelan emas murni. Sementara dinding kaca selain memudahkan sinar matahari masuk sebagai penerangan utama, juga menjadi simbol keterbukaan Islam di Jerman. Semua kegiatan masjid bisa terlihat dari luar tanpa mengganggu ketenangan jemaah yang sedang beribadah. Ruang sholat utama akan selesai sempurna dan bisa digunakan pada Ramadan tahun ini. Selama menunggu, ibadah dilakukan di ruang-ruang lain yang rampung lebih dulu. Masjid juga akan memiliki pertokoan dan galeri yang bebas dimasuki siapa saja. Kondisi ini sengaja diciptakan supaya warga yang bukan muslim pun tak akan segan singgah di kompleks rumah ibadah ini.
Adaptasi multikultural berlangsung di semua lini di Jerman. Sepak bola salah satu medianya. Anak dari berbagai latar belakang bangsa bertemu di lapangan hijau. Sepak bola menyatukan mereka. Tak cuma para bocah, tapi juga keluarganya. Perbedaan budaya hingga agama tak lagi menjadi sekat. Rot-Weiss Lesnich adalah klub sepak bola amatir di Bonn. Salah satu pelatihnya, Abdel Boya Allah. Pria 39 tahun ini imigran asal Maroko. Ia tinggal di Jerman sejak umur 9 tahun. Abdel, seorang Muslim, puluhan tahun tinggal di Jerman, ia tak pernah mendapat perlakuan buruk hanya karena agamanya. But I will not categorize saying there is no kind of concerns from the people. Of course, you have this media, yeah, the social media. You have the TV, newspaper, and everybody is reading, yeah. And if somebody, yeah, trying to say, hey, why you are Muslim? You are a bad guy. And I said, hey, you need to first not believe everything what is in the media, yeah. You're educated, you have the chance to ask, hey, is that right what they're saying? Is that right what they're doing via the media? And this is what I'm trying to tell, yeah? And if he's accepting my opinion, it's okay. Salah satu murid Abdel adalah David. Umurnya masih 8 tahun. David bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional. Ia senang bisa bermain bola dan bertemu banyak kawan di sini. Also ich mag am meisten, dass wir hier gemeinsam spielen können und miteinander spielen können. Und ich mag es, dass ich immer hier ganz viele Freunde habe. Und mir gefällt einfach Fußball. Saya mengikuti David pulang ke rumahnya. Ya, David adalah anak sahabat lama saya. Ayah David warga negara Jerman. Tapi ibunya orang Indonesia. Vidi Athena Dewi menetap di Jerman sejak tahun 2005. Saya dan Vidi bersama memulai karir sebagai jurnalis di tanah air. Kini ia menjabat wakil pemimpin redaksi Indonesia di lembaga penyiaran Jerman Deutsche Welle. Memiliki dua budaya yang berbeda dalam keluarganya, Vidi mengajarkan David untuk saling menghormati sejak kecil. Ia pun mengenalkan banyak budaya Indonesia pada sang anak melalui ragam furniture tradisional yang dikoleksinya. Bekal pendidikan saling menghormati bertujuan agar David juga mudah bersosialisasi dalam kehidupan di Jerman yang semakin plural sekarang ini. Misi menghargai keberagaman juga diusung Deutsche Welle, tempat Vidi bekerja. Saya beruntung bisa menjelajahi salah satu lembaga penyiaran terbesar di Eropa ini. Jadi penting yang jadi rebutan karena waktu itu ada poros dengan komunis itu, Jakarta, Peking, Pyongyang ke Moskow. Imaju oni koji se otvoreno bore protiv svemoćnog državnog poglavara. Mengikuti perkembangan teknologi, DW tak hanya menampilkan siaran televisi. Stasiun ini juga memanfaatkan platform multimedia. Yang istimewa, Deutsche Welle memiliki tayangan dalam 30 bahasa. Bahasa Indonesia salah satunya. Selama 23 tahun di DW Indonesia, misi yang kita emban sebetulnya awal-awalnya adalah untuk memperkenalkan demokrasi ke Indonesia atau ke kawasan di Asia Tenggara. Karena waktu itu masih dalam situasi perang dingin, dalam situasi demokrasi belum tumbuh, di Indonesia masih situasi diperintah oleh pemerintahan yang diktator, kalau menurut orang Jerman. Waktu itu kita masih siaran radio. Dan selain masalah politik, masalah lainnya yang kita transfer ke Indonesia adalah teknologi dari Jerman. Tayangan multibahasa DW TV menyebar ke seluruh dunia, menyebarkan nilai-nilai ideal yang dianut oleh masyarakat Jerman. We want to transmit to the world that Germany is a welcoming country.
We try to transmit this message not only from a German point of view, but also from the point of view of refugees coming here. We want to share with the world not only the view of Germans welcoming refugees, but also we want to share how refugees themselves feel when they come to Europe and to Germany. Pemerintah Jerman saat ini adalah rezim yang sangat terbuka terhadap imigran. Jerman salah satu negara yang menerima banyak pengungsi. Hak-hak warga minoritas juga sangat dilindungi. Isu rasial memang ada, namun sepanjang pemerintah berkomitmen menegakkan undang-undang, warga bisa mendapat jaminan keamanan. Sebab hidup dalam era multikultural adalah sebuah keniscayaan. Sebagai manusia, kita harus bisa beradaptasi dengan segala perbedaan yang ada. Pasti dia apa, Pati? Daging cincang. Daging cincang. Oh, ini Pati juga punya? Iya. Sampai permen-permennya pun dicari yang halal. Iya, sebisa mungkin. Kita dianjurkan juga oleh Allah untuk melihat, untuk berjalan di atas muka bumi, untuk melihat gitu. Nah, coba kita tanamkan ke anak ke sana, nanti kita akan mengalami sesuatu yang baru, punya teman baru, punya suasana baru, mengalami sesuatu yang baru. Sri Nugroho sudah 17 tahun terakhir bekerja di Jerman. Bersama istri dan 4 anaknya, ia tinggal di Sassenberg, wilayah utara negara bagian Nordrhein-Westfalen. Sassenberg adalah kota kecil. Keberadaan keluarga Muslim di sini tak lebih jumlahnya dari jari sebelah tangan saja. Lima tahun lalu, keluarga Sri Nugroho dijadikan model kampanye oleh pemerintah Jerman. Tujuannya menarik tenaga ahli asing untuk bekerja dan berkarya di negeri itu. Profil keluarga Nugroho mewakili yang diinginkan pemerintah. Imigran serta umat muslim minoritas dengan penampilan islami. Pemerintah memang menjamin kebebasan beragama. Namun sayang, masih banyak pemahaman salah tentang Islam yang berkembang di masyarakat lokal. Stigma negatif seolah telah mengakar. Sebelum tidur itu, saya suka bacakan saja kisah surat Yusuf. Misalnya, dari Al-Quran langsung jadi saya bacakan terjemahannya. Dan itu anak-anak saat itu kisah favorit, terutama buat Izzat gitu. Mungkin dia cerita, terus temannya bertanya, bagaimana gitu. Terus untuk buktinya, dia tiba-tiba pagi-pagi bawa Quran ke sekolah. Buat apa Izzat? Mau buat tunjukkan ke teman. Kemudian temannya lagi bermain, wah kamu baca Al-Quran Izzat? Al-Quran kan isinya kisah bohong. Iya, aku baca tiap hari di rumah. Ya jadi ternyata anak-anak kecil itu juga udah dapat hoax. Dan mereka taunya Islam Al-Quran itu buku isi kisah-kisah bohong. Pasangan Sri Nugroho dan Tineke memiliki 4 orang anak yang semuanya laki-laki. Putra pertama, Azam, telah duduk di bangku SMA. Putra keduanya, Amir, di sekolah menengah. Putra ketiga, Izzat, di sekolah dasar, sementara Fatih masih balita. Memperkuat keimanan anak, keluarga ini membuat program agama sendiri. Sebisa mungkin, seminggu sekali, setiap 1 jam, Tineke akan menceritakan kisah-kisah Quran. Mereka membaca Quran bersama, ataupun membahas hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seminggu 3 kali Izzat berlatih sepak bola. Tempat latihan ada di kota Ahlen, 40 km dari Sassenberg. Sambil mengantar Izzat latihan, berbelanja kebutuhan halal sering dilakukan. Latih juga punya? Iya, latih beli permen, bong-bong latih. Oh, apa kalau permen namanya? Bong-bong. Ada, yang di sini ada. Oh, ada halalnya. Boleh dikasih lihat ini? Nah, jajanan di sini tuh halal. Iya. Sampai permen-permennya pun dicari yang halal. Iya, sebisa mungkin. Sementara untuk kebutuhan sayur dan telur, keluarga Nugroho tak pernah kerepotan. Ada cara unik mendapatkan kebutuhan ini. Ya, kalau tadi kita udah beli bahan-bahan halal di supermarket, sekarang mau beli telur dan sayuran di peternakan langsung. Iya. Uniknya apa, Mbak, di sini? Karena lebih fresh. Terus kalau 24 jam ya bisa. 24 jam kita bisa belanja? Karena mesin. Oh, vending machine. Oh, vending machine, oke. Okay. Fresh ya. Kita beli yang sederhana. Oh, pencet-pencet. Keluarga Nugroho berbelanja untuk menjamu kenalan baru mereka yang bertamu hari ini. Namanya Max Musa, seorang mu'alaf Jerman. Usianya 29 tahun. Musa memutuskan menjadi Islam sejak 5 tahun lalu. Baginya, Islam bukanlah agama asing. Ia mengenal agama ini sejak kecil dari teman-temannya yang imigran. Keluarga Sri Nugroho senang sekali mempunyai teman baru sesama Muslim. Mereka bisa saling bertukar pengalaman bagaimana menjalankan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Musa yang terlahir dari keluarga asli Jerman dan bukan Muslim, memeluk agama Islam adalah lompatan terbesar dalam sejarah hidupnya. Bukan hal yang mudah di tengah banyak pandangan miring tentang Islam di Jerman, termasuk dari keluarga besarnya. I told all my friends, I will. Today is the day I will tell my friend, my parents that I will convert to Islam, and maybe I don't know if yes or no, but maybe they will say to me, okay, move the house, and maybe I will come to you, and I have to sleep over your house. And but alhamdulillah, this doesn't happen. And yes, my parents, they just asked me why, and they just wanted to know why I choose Islam. So I answered all the questions they have, and now is everything fine. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Mempelajari kandungan Al-Quran menjadi kegiatan mengasyikkan baru bagi Musa. Di dalamnya, ia menemukan jawaban atas pencarian hidupnya selama ini. Sadaqallahul Azim. Yes, I knew that if I want to be happy in this life and in the afterlife, so I have to choose Islam, because Islam has so much in common with my thoughts of life. And yes, I found Islam, and every question I have, I will find the answer in the Islamic religion. Kehidupan Musa bertambah lengkap sejak ia menikahi Asma El Marufi. Asma, warga Jerman, keturunan Maroko. Ia tengah menyusun disertasi tentang adab memperlakukan hewan menurut Islam untuk gelar PhD-nya di salah satu universitas terkemuka di Jerman. Hari yang menyenangkan untuk saya. Bertemu dengan orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang menjalankan keyakinan agama, dan berbagi pengetahuan tentangnya tanpa sedikitpun rasa sanksi. Di tengah negeri multikultural ini, kehadiran para pembawa pesan Islam sangat dibutuhkan.
agar pemahaman tentang agama yang diridhoi Allah tak salah arah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.